Hai, nama aku Talia. Pekerjaan mahasiswi merangkap driver Blackjack. Aku tahu pertanyaan yang ada di benak kalian. Cewek kok jadi driver ojek? Jadi gini ceritanya. Apa? Pelan-pelan, Ma. Kasihan Talia nanti dengar. Dia lagi sibuk ngerjain tugas kuliahnya. Apa? Tadi Papa bilang Papa di PHK? Iya, perusahaan sedang mengalami kerugian, Ma. Jadi perusahaan sedang mengurangi karyawan. Papa termasuk yang kena PHK. Terus nanti kita gimana, Pa? Biaya sekolah anak? Itu dia, Ma. Papa juga khawatir. Gimana kita ke depannya? Jangan khawatir, Pa. Tuhan pasti beri kita kekuatan. Dia tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Semua perkara pasti bisa kita tanggung. Karena Tuhan yang beri kita kekuatan. Yuk kita berdoa. Papa di PHK. Ya ampun Tuhan. Kasihan Papa kalau harus bayar uang semester kuliah aku. Tapi kan gak mungkin gak dibayar juga. Gimana ya? Apa aku berhenti kuliah aja gitu? Aha! Kenapa aku gak cari kerja sambilan aja? Brilian! Hah, ternyata cari kerja gak segampang itu ya. Jarang ada perusahaan yang mau ngasih kerja sambilan. Dan ketemulah aku sama Mas Dilan. Udah tahu kan ceritanya? Thanks to Mas Dilan. Sekarang aku jadi punya kerja sambilan. Aku jadi bisa cari uang sendiri buat bayar uang kuliah atau nambah-nambah uang jajan. Ya, dikit-dikit bantu papa. Begitulah ceritanya aku jadi driver Blackjack. Balik ke zaman now. Atas nama Mas Ivan ya? Iya, Mbak. Ini pesanannya. Oh, cepet pisan ya. Nambil bayar pesan Mr. Kabae. Wah, sesuai pisan. Suun lo ya. Mau dibayar kan? Iya. Yang suun ya. Bless you. Tuhan gak pernah menjanjikan kalau hidup kita akan terhindar dari masalah. Tapi Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita dalam penderitaan, bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Dan itu yang terpenting. Seperti Rasul Paulus bilang dalam Filipi 3, bahwa apa yang menjadi keuntungan baginya di masa lalu, dianggap kerugian setelah ia mengenal Kristus. Jadi, daripada hidup berkelimpahan materi tapi malah jauh dari Tuhan, lebih baik menderita tapi kita bisa mengenal dan menjadi serupa dengan Kristus. God bless you!